Natalia. Kali ini aku mau review salah satu produk Wardah, yaitu Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint. Jadi itu yang terbaru dari Wardah dan aku sangat-sangat pengen banget nyobain, soalnya di iklannya tuh ini tuh mampu bertahan up to 12 jam. Jadi sekarang ini aku belum pakai lipstick sama sekali, makanya kalian pasti ngeliat aku tuh pucet gini karena aku mau cobain. Bener gak sih ini tuh tahan sampai 12 jam? Kita bakal swatch dulu di tangan. Untuk pertama kali di swatch ini tuh masih transfer tuh, jadi memerlukan waktu yang lumayan lama kayaknya, soalnya ini tuh basah, nggak langsung meresap gitu. Oke, masih transfer tuh. Butuh waktu untuk jadi kering, jadi nggak langsung matte. Dan ini udah benar-benar nggak transfer, tapi kalau misalnya digesek gini masih gesek tuh. Terus ini tuh kalau di tangan ini tuh kerasa lengket tuh. Lengket. Jadi nggak matte-nya tuh nggak powdery. Dan aku udah nyuci ini tangan aku pakai air doang, ternyata emang susah dihilangin, udah nempel banget, tapi nempelnya tuh nggak rapi tuh, jadi masih kayak serbuk kecil-kecilnya tuh pada meruluk atau gimana yang nyebutnya deh, kayak bertebaran gitu serbuk-serbuk kecil tuh. Oke, mari kita coba di bibir. Nanti aku bakal update juga jam per jamnya untuk ngasih tahu ke kalian apakah bakal stay kayak pertama kali aku aplikasiin atau enggak. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian update-nya. Maaf ya guys, ini di awal video ngelihat muka aku pucat kayak gini. Bener-bener enggak pakai apa-apa ini. Kalau di bibir rasanya tuh kayak sama kayak di tangan, lengket gitu. Jadi kalau kita satuin bibir kita gini tuh, jadi agak lengket. Jadi ini aku udah pakai full, tapi aku ngerasanya ini kayak bibir aku tuh berat banget terus lengket tuh, ya kan. Terus aku bakal tungguin kering sedikit. Coba. Gak tahu ini gara-gara baru diaplikasiin jadi lengket. Kita coba kipas-kipas dulu pakai tangan. Masih guys, masih lengket. Masih. Udah agak lama aku kipas-kipas juga, masih lengket. Tuh, masih lengket. Kayaknya emang produk ini kayak gini deh. Lengket sumpah. Jadi ini bisa disimpulkan kalau si Wardah Lip Paint yang Color Fit ini tuh emang nggak powdery, jadi emang lengket. Tuh. Terus kita bakal coba apakah ini transfer atau enggak. Wow, emang nggak transfer sama sekali, lihat guys. Ini tuh lengket tapi nggak transfer sama sekali. Tuh, kalau misalnya ini disatuin dua bibir gitu, emang lengket. Tapi kalau misalnya ditempelin di kulit, itu tuh nggak kerasa lengketnya. Tuh, kayak nggak lengket. Tapi kalau misalnya kita gini, masih lengket. Terus kalau kita gesek, cobain. Memang bener. Jadi kalau misalnya digesek gitu, gak ngaruh sama sekali, jadi tetap stay. Cuman jadinya tuh kaku. Tuh. Jadinya tuh kayak kering banget bibir aku. Jadi kelihatan banget kayak pecah-pecahnya itu. Padahal aku kalau misalnya pakai lip matte yang lainnya itu gak kelihatan bibir aku pecah-pecah. Tuh, ini mah kayak kelihatan banget garis-garis bibirnya jadinya. Oke, sekarang itu aku pakai jam 10. Sebentar. Jam 10 pagi. Oke, nanti aku bakal update lagi jam per jamnya apakah masih stay, dan aku juga bakal pakai makan apakah kalau misalnya kita makan itu bakal tahan, apalagi kalau misalnya makannya kayak berminyak gitu apakah bakal tahan atau enggak. Nanti aku kasih tahu ke kalian. Oke guys, aku mau makan dulu sekarang.
kita lihat apakah si nugget ini masih bertahan. Aku makan nugget, kayak gitulah, nugget sosis dan ayam karage. Udah makan, itu jam, sebentar aku lihat dulu, sekarang jam 11.59, jam 12. Ini keadaan bibir aku setelah makan. Ini tuh makannya enggak ini ya, enggak terlalu kena bibir, soalnya lumayan enggak berminyak. Nah gini, tetap ya dia tuh kayak matte, cuman matte-nya teh enggak nyatu sama bibir, jadi kayak kelihatan banget pakai lipstiknya. Terus aku mau nyobain minum juga. Enggak transfer, bagus. Begitu kena air sih yang tadinya lengket, jadi enggak terlalu lengket setelah kena air. Dan aku sekarang mau keluar pakai masker, nanti kita lihat apakah maskernya ada lipstiknya atau enggak, nanti kita lihat ya. Terlebih dulu guys, ini aku udah pulang dan sangat speechless banget, gak ada bekas lipstik sama sekali yang nempel di masker ini. Lihat, bersih banget. Dan ini keadaannya, cuman sayangnya itu kayak gak nyatu gitu sama bibir dalamnya, jadi kayak kaku gitu. Kayak gini guys, tapi ini beneran awet loh. Oke, kita lanjutkan karena ini masih jam 12.48. Hai guys, sekarang udah jam 16.29, setengah 5, dan ini keadaan bibir aku sekarang. Udah ada sedikit yang ngelopek tuh, sedikit. Sama si ini itu pecah-pecahnya tuh makin jelas. Pokoknya kalau misalnya jalan sama pacar dengan keadaan bibir kayak gini, kayaknya bikin ilfeel deh. Tuh. Jadi udah kayak ada yang ngelopek-ngelopek gitu. Masih lengket. Lihat. Guys, lihat. Ini aku pakai kamera belakang biar tambah jelas. Tuh, pecah-pecah kayak gini, guys. Bad sekali, oh my god. Ini tuh baru dipakai makan sekali aja. Sama minum biasa, dan nanti aku bakal makan lagi, makan terakhir. Kan ini tuh masih 6 jam lagi. Jadi aku baru pakai lipstik ini tuh 6 jam dan di iklannya tuh kan bisa sampai 12 jam tahan katanya. Tapi menurutku ini bakal tahan warnanya, tapi gak rapih. Jadi kayak ada bakal yang ngelopek-ngelopek. Sekarang udah jam 7:30 dan tadi aku udah makan terakhir, dan tadi lumayan cukup berminyak dan berkuah si makanannya. Dan kalian bisa lihat ini hasil setelah aku makan. Nah ini hasilnya pas habis makan. Dan kalau misalnya hasilnya udah kayak gini, yang pasti aku bakal hapus dan retouch ulang, gak mungkin aku diemin aja. Soalnya pasti jijik orang yang lihat juga. Jadi totalnya itu baru 9 jam. Dari tadi sekitar jam 10 pagi sampai sekarang jam 7:30. Dan ini hasilnya. Gimana guys menurut kalian? Jadi kesimpulannya tuh Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint. Ini tuh kesimpulannya emang bener bakal tahan sampai 12 jam, tapi tahannya itu nggak rapi guys. Jadi seperti yang tadi kalian lihat,
Jadi kayak ada yang klopek-klopeknya gitu. Terus untuk rasa dipakai selama tadi aku pakai, rasanya tuh menurut aku pribadi ya, ini tuh rasanya kurang nyaman kalau misalnya dipakai, soalnya kayak bibirnya tuh kaku, kayak kerasa banget pakai lipstiknya. Terus udah gitu lengket. Kalau overall menurut aku ini tuh kalau di aku kurang cocok. Tapi kalau untuk pemakaian cuman buat foto aja sih it's okay. Tapi kalau misalnya untuk dipakai sehari-hari, aku sih memilih untuk tidak pakai, soalnya pasti kayak malu banget kalau misalnya jalan-jalan misalnya sama pacar atau gimana seharian, itu tuh bakal malu banget kalau misalnya kita lupa nggak bawa si produknya. Dan ya segitu aja video aku kali ini, semoga membantu kalian. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton dari awal video sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.